Puluhan ponton isap terlihat memenuhi pantai Rebo Sungai Liat. Selain itu, juga terlihat kapal isap serta kapal keruk yang beroperasi di pantai tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan warga dalam penolakan aktivitas penambangan laut tersebut. Warga pun telah mengirim petisi ke Gubernur Bangka Belitung. Salah seorang warga Bangka, Pendi, mengatakan petisi merupakan langkah yang harus diambil untuk menghentikan aktivitas penambangan laut. Namun, warga kecewa karena saling lempar tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kan karena ada poin-poin yang di mata masyarakat ibaratnya ada yang merugikan, ada konflik juga masalah dari masyarakat IT. Kalau kenapa? Memang kami tidak bisa lagi, tidak tahu lagi harus kemana, ini lah jalan kami satu-satu. Biar yang di atas kelihatan, tahu dari apa yang kami tahu. Warga berharap kedepannya tidak ada lagi aktivitas penambangan baik kapal isap, ponton isap, maupun TI Tower di perairan Rebo. Warga menegaskan bahwa Pantai Rebo merupakan kawasan wisata yang harus bebas dari aktivitas tambang. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.